Truk bermuatan ratusan sak semen mengalami pecah ban, mengakibatkan kemacetan panjang terjadi di sepanjang menuju Sowi 4, Distrik Manokwari Selatan. Sekitar pukul 13.30 menit Sabtu siang, terjadi kemacetan parah di sepanjang ruas jalan Sowi 4. Kemacetan tersebut rupanya disebabkan oleh truk yang bermuatan ratusan sak semen mengalami pecah ban dan terparkir di tengah jalan. Mobil dengan ukuran besar itu diketahui milik PT SDIC. Informasi yang diperoleh, kendaraan yang ditumpangi kedua karyawan itu hendak membawa ratusan sak semen menuju kota Manokwari. Namun akibat berat beban yang melebihi kapasitas angkut mobil, menjadi penyebab utama pecahnya ban mobil. Mengingat tenaga yang terbatas sehingga proses perbaikan terhadap kendaraan tersebut sedikit memakan waktu, menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan cukup parah. Evan Lee France mengabarkan.